Katanya di warung ini tuh dekat warung Bu Ipa sering ada kejadian aneh, kejadian mistis, kejanggalan lagi kayak gitu, Bu. Oh iya. Betul itu tuh, Bu? Iya, benar. Pernah Ibu Ipa lihat sosok makhluk gaib di sekitaran sini? Eh, lihat mah enggak pernah sih. Mm-hmm. Jangan sampailah enggak mau. Mm-hmm. Cuma ngedengar-dengar doang, dengar. Dengar apa tuh? Iya, dengar orang ketawa. Mm-hmm. Dengar suara-suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada di area hutan Conggeang ya teman-teman. Nah di video kali ini, di kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu warung yang buka selama 24 jam di tengah hutan seperti ini. Namun warung tersebut ramai sekali, ramai dikunjungi, banyak pengunjung yang datang ke warung tersebut. Dan itu bisa teman-teman lihat sendiri di belakang kita, di warungnya itu banyak banget wanita cantik. Oke, nanti kita akan wawancara sama pemilik warungnya. Yang penasaran ikutin terus video ini. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber yang belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini atau tayang video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Namun sebelum ke warung tersebut ya, saya akan kesini dulu nih. Ini di depan saya ini ada salah satu bangunan rumah yang sudah kosong, dan bangunan ini terkenal akan keangkerannya ya teman-teman. Ini bangunannya. Terus bangunannya juga ini pakai pembatas kayak gini nih. Pembatas sepertinya pernah ada kejadian sesuatu nih di bangunan ini, di rumah ini. Ya, ini ngeri banget. Dan mitosnya di sini tuh ya sering banget orang yang melihat hal-hal gaib atau hal-hal mistis ya, teman-teman. Cuman kita nggak bisa masuk ke dalam ya, karena ini kondisinya tuh bisa teman-teman lihat sendiri udah rapuh. Sorry, udah rapuh kayak gini. Terus juga takut ketika saya naik ke atas atau ke sini tiba-tiba ya ambruk atau gimana tuh. Ininya juga udah rapuh ya. Bangunan ini terbuat dari kayu tuh, udah pada rapuh semua tiang-tiangnya tuh. Ini rapuh, yang ini rapuh, apalagi yang ini udah hilang separo. Yang ini rapuh, terus ini rapuh, di sebelah sana juga rapuh.
dan spot ke belakangnya itu ya teman-teman, itu merupakan hutan, hutan pinus. Oke, oke lah, kita lanjut aja deh menuju warungnya ya. Kita wawancara sama pemilik warung tersebut. Beliau selama buka warung 24 jam di hutan ini pernah mengalami kejadian mistis apa aja, kejanggalan apa aja gitu ya. Wah, itu ada rumah ya, satu ya. Rumah bukan itu tuh. Kayaknya gubuk, saung. Dan juga seperti ini, udah seperti ini nih, udah kayak gini, udah hancur. Oke, kita ke sana yuk. Mumpung lagi rame pembeli. Ada rumah sama sekali ya teman-teman. Sebelah sini juga sama. Dan saya juga nggak sengaja datang ke sini nih. Nggak sengaja lewat tapi lihat banyak wanita cantik. Ini Pak Bentar. Para konten kreator juga nih, ada Kang Randi dari Putra Sunda, ada Aa Egi. Dan itu Aki. Itu mah udah bosan saya mah, satu tahun ke belakang sering sama dia tuh. Tiap hari malah mah. Ibunya ada. Assalamualaikum, Bu. Salam. Bu. Ya. Ada nasi enggak, Bu? Ada. Nasi ada, ini lagi goreng nih. Lagi goreng. Tadi mah banyak cewek cantik, Bu. Kemana, Bu? Pada kemana, Bu? Ya, pada itu main kali. Oh, pada main. Waktunya main ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu, udah pesen nasi, Bu. Pengen makan, lapar. Ini udah pada makan belum? Udah puasa, Bang. Puasa? Oh iya, hebat, luar biasa. Puasa mingguan. Nah, makan udah selesai, udah kenyang ya, perut udah kenyang. Waktunya kita ngobrol sama pemilik warung yang berada di tengah hutan ini. Ini sama ibu siapa, Bu? Ibu Ipa. Ibu Ipa. Ibu Ipa ini buka warung di sini udah berapa lama, udah berapa tahun, Bu? Udah sekitar 7 tahunan. 7 tahun, Mbak. Ya. Apa? Oh, sorry. Dari tahun berapa, Bu? Dari kelas 5 SD lah, anak. Kecil tuh. Iya, 7 tahun ke belakang berarti 2016 ya, Bu ya. Saya emang gak nanya anak. Lupa. Bercanda, Bu, ini maaf. Berarti Bu Ipa 24 jam di sini nonstop. Iya. Kalau di sininya sampai malam. Kalau di sini sama siapa aja, Bu? Ya, sama suami, sama anak. Sama suami sama anak. Berarti kalau malam mah bagian si bapak yang jaga. Bagian si bapaknya. Ibu bagian kadang istirahat. Iya, kalau dianya lagi ngantuk, saya bangun sebentar. Tidur lagi, ganti bapaknya gitu. Ini tuh menunya ada apa aja sih, Bu, di warungnya, Bu? Ini kayak gini, udah habis separo. Oh iya, nasi ya. Iya. Gorengan, tadi juga saya makan enak banget loh. Terus sambalnya tuh yang bikin ketagihan. Ulekan Ibu Ipah. Sambal goang. Sambal goang katanya. Jadi itu mungkin ya yang menjadi warung Ibu kesohor, rame pengunjung. Alhamdulillah ya. Tiap harinya rame kayak gini, Bu? Alhamdulillah, kalau lagi rame karena di tengah hutan sih. Hmm. Jadi ya pengunjungnya itu. Tapi kalau malam ada, kalau yang ada baru, aja. Selalu ada. Selalu ada. Oh iya. Karena daerah sini mah terkenal pelet marongge. Hah? Ya, Bu ya. Enggak ada. Tahu enggak, Bu? Tahu enggak pelet marongge, Bu? Enggak. Enggak tahu, Ibu mah.
Kan ini dekat daerah Marongga, Bu. Enggak, ini mah saya mah ke yang kuasa aja. Yang kuasa betul ya, Bu. Yang enggak boleh percaya yang kayak gituan ya. Kita harus percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pelet Marongga itu sampai ke daerah saya ke Sohor loh, Bu. Terkenal satu kali kicep cenah gitu nya. Bener ya tete, Bu? Mungkin tahu. Nah, Bu Ifah, ini yang saya mau tanyakan nih, Bu Ifah. Kan saya dapat informasi juga nih dari rekan-rekan konten kreator ya, Bu ya. Katanya di warung ini itu dekat warung Bu Ifah sering ada kejadian aneh, kejadian mistis, kejanggalan lagi gitu, Bu. Oh iya. Betul itu, Bu? Iya, benar. Pernah Ibu Ifah lihat sosok makhluk gaib di sekitaran sini? Ngelihat mah enggak pernah sih. Mm-hmm. Jangan sampailah enggak mau. Mm-hmm. Cuma ngedengar-dengar doang, Dengar apa tuh? Iya, dengar orang ketawa. Mm-hmm. Suara-suara apa itulah, pokoknya mas cuman suara doang lah, nggak mau lihat. Asal suaranya, sumber suara dari merinding. Mana sumber suaranya, dari mana Bu asalnya? Ya dari pinggir yang itu, yang rumah kosong. Iya, yang rumah kosong dari pinggir itu. Suara perempuan atau suara laki-laki yang perempuan. Ketawa perempuan. Mm-hmm. Ketawa kayak gitu. Iya, serem atuh, Bu. Ibu lari nggak ketika mendengar suara kayak gitu? Enggak, digedein aja TV-nya. Ngekepan si bapak langsung ya. Lagi sepi nggak ada orang. Oh, lagi sepi. Bapaknya lagi ke tetangga ke sana, jauh ke. Oh, ibu jadi lagi sendirian dong. Lagi sendirian dengar TV, anak lagi tidur. Itu dengar suara ketawa langsung ditutup nggak warungnya? Ya ditutup dulu, langsung dilihat lagi, oh nggak ada orang. Tapi ada yang ketawa, biarin lah. Langsung digedein aja TV-nya, udah. Suara ketawanya lama nggak atau cuma sebentar? Ya, enggak, cuman sebentar. Itu selain suara ketawa, pernah ada kejadian apa lagi, Bu? Ya itu ya, katanya ada orang duduk gitu. Di mana? Di depan rumah, di pinggir lagi, di pinggir itu. Di rumah ada. Yang itu? Iya. Yang kosong? Iya. Dikira tuh yang tahu, saya maaf, gak mau ngeliat. Serem, udah kedenger suaranya juga udah serem. Yang lihat itu, orang yang duduk itu siapa? Ya gak tahu. Maksudnya enggak, kan ibu tahu ada orang yang duduk. Dari siapa? Dari pelanggan yang jajan, iya, ke warung yang, atau yang, gimana? Yang jajan. Oh, yang jajan ke warung. Jajan, iya. Itu yang duduknya siapa katanya? Ya katanya perempuan sih. Perempuan. Terus di warung ibu juga ya, banyak perempuan ya? Itu sih. Anak-anak saya. Anak-anak semua. Berarti tinggal di sini, Bu ya? Iya. Oke. Terus selain yang duduk ada apa lagi, Bu? Suara-suara itu, ada suara. Suaranya kayak gimana? Iya. Katanya ular lah, apa itu. Oh, banyak ular juga katanya mengelilingi warung ibu. Iya. Ini ya, ular biasa mah nggak bersuara. Kalau ular biasa mah, kalau ular itu mah pasti ada. Ular apa? Ular siluman maksudnya? Iya. Emang kadang itu di depan katanya. Apa itu, apa ngelitik itu, naik ke atas. Ke atas apa? Ke atas itu apa, pohon ada yang lihat. Anak saya ngeliat. Ularnya sebesar apa sih, Bu? Gede. Segede. Tapi ibu nggak tahu, nggak ngeliat. Kata anak teh. Oh, anak ibu yang liatnya? Anak yang masih kecil atau yang udah? Yang gede. Yang anak keberapa? Anak pertama. Punya anak berapa ya, Bu? Dua. Kok cuma dua? Biasanya kan orang kampung pada punya banyak, Bu, sampai kesebelasan. Empat. Uh-uh. Cuma ini dua dari saya. Oh, dua dari ibu, terus dua? Dari suami. Oh, jadi maksudnya ibu nikah sama yang udah punya anak, iya. Sama duda. Oke. Kalau suaminya yang mana, Bu? Suaminya lagi tahu kemana ini. Tidur dulu kali buat ntar malam. Oh, persiapan. Iya. Atau kalau gitu mah suami bagian sip malam, ibu bagian sip siang. Kapan itunya, Bu? Ah, kapan apanya? Oh. Tidur. Tidur barengnya gitu. Kan malamnya jaga sih bapaknya. Jaga warung. nyempetin aja kali. Teinga. Maaf nih, Bu ya, ngomongnya ke arah sana. Ini mah bercanda ya, Bu ya, tapi nggak apa-apa kan, Bu? Enggak lah. Saya mau nanya apa lagi kalau malah lupa lagi tuh, Bu, jadi gagal fokus. Apa mana? Si ibu yang mana? Ya ini si ibu ini. Anaknya mana? Atau ya anak yang mana, Bu, sih yang pernah lihat ularnya yang tadi? Bisa ditanya, bisa itu nggak bisa ngobrol nggak? Boleh ditanya nggak, Bu? Nih, gak dia. Oh, itu si bapaknya. Oh, iya, bapak. Oh, ada bapaknya. Yeah. Pak, mana si tetehnya, Pak? Itu. Lagi apa?
Takut dia besok langsung mandi nih. Langsung kemana? Teh. Teh, maaf teh, mau nanya teh. Wah, malu ya si tetenya ya. Sama bapak aja deh, berarti bapak teh suaminya Ibu Ipa. Iya. Sama bapak siapa nih? Pak Dadang. Wow, Pak Dadang, Pak Dadang ini hebat ya Pak ya, bisa dapetin yang muda. Gemoy. Bisa aja si bapak gemoy katanya. Nah, Pak Dadang, kalau Pak Dadang sendiri pernah enggak mengalami hal-hal goib atau hal-hal mistis di sini? Katanya kan Pak Dadang bagian sip malam jaganya. Enggak. Kalau ini ya cuma cenah katanya gitulah. Kalau terjadi mah ada ya orang Jawa ya dari Solo tuh bawa motor ke Cipanas katanya mau mandi. Nah, jalan itu tuh katanya bagus. Jalan mana? Jalan itu sih yang di bawah jati ini nih sebelah sini. Itu ada jalan, emang ada jalan lagi? Enggak, ini kan jalan di sangkanya bagus kok kota ke sana tuh motor tuh. Sampai di sono merau dia tuh. Kaget. Kok jalan jelek gitu. Jadi hancur. Yang ini yang bagus itu. Itu berarti ada yang suka nyasarin mungkin ya. Nyasarin macam melamun gitu orang dari melamun pasti dari sono tuh. Apa ya gitu lah gitu. Terus itu apa? Saya tuh lihat maaf ya Pak ya, rumah yang belakang. Itu teh kan kayak ada batas tuh. Nah, itu cuma jangan disender gitu, takut roboh gitu. Dikira gitu. Saya pernah ada kejadian sesuatu. Enggak itu. Eh, ini anak juga. Anak yang keberapa nih, Pak? Ini umur baru kelas 3 MTS. MTS. Wah, punya anak perawan berarti, Pak ya? Perawan juga. Berarti yang anak yang pertama yang tadi. Ya. Nah, kalau di rumah itu, Pak, Pak Dadang sendiri tuh di rumah yang kosong itu. Ya. Pak Dadang pernah dulu kan warung di situ ya? Di mana, Pak? Di sana nah, dekat. Yang ini. Enggak ini, dekat impor. Yang ini berarti. Terus gimana ceritanya tuh? Pindah tuh 4 hari kan di sana. Hari. Salat malam ya, tahajud, salat hajat, terus ngirin. Keempatnya tuh ada keanehan tuh, kayak banyak orang di belakang tuh lagi salat. Jadi ngikut salat berjamaah. Iya, kayaknya ikut berjamaah dia tuh. Pokoknya berjamaah aja lah. Banyak bener ini kan kayaknya goyang gini. Jadi si pilat ya waktu bagus, masih bagus itunya pilatnya. Suka ditempatin apa? Juga sama Pak Dadang? Kan? Dulu mah waktu masih bagus suka ditempatin. Ditempatin aja udah ya sering lah. Kalau malam Jumat, ke atas gitu. Berarti kan kalau gitu mah kalau ikut sholat berjamaah, penunggu pila itu teh bukan doma ya? Pila tersebut tuh jin Islam dong, Pak. Ya kayaknya. Ikut sholat bareng. Atau mungkin itu mah pas bapaknya mungkin lagi ngewiridin sesuatu, wirid sesuatu atau gimana? Ya pokoknya kan kita berdoa ya kepada yang penciptanya aja gitu ya, kepada Allah gitu. Kok Allah nurunkan para goib seperti ini, apakah dari para wali, apakah dari para syekh, apakah dari malaikat, apakah dari jin? Itu aja sudah jadi pipi-pipi lah di situ mah. Okay. Itu rahasia dia gitu. Selain itu Pak Dadang, selain yang pernah ada yang ikut jadi makmum, pernah ada apa lagi di pila tersebut? Enggak ada. Jadi dia tuh kalau itu enggak mau ya kepengennya tuh suruh wujud gitu lah, mewujudkan gitu lah. Mau apa namanya? Kalau wujud tuh ngejirim kepengen mah. Kan bertanya gitu antara dia dengan manusia tuh bagaimana gitu, mau berbicara lah kalau bicara bisa gitu. Tapi pernah enggak ada pembeli goib Pak Dadang kesini waktu malam? Enggak. Alhamdulillah. Enggak diuji gitu. Oke. Siap Pak Dadang, terima kasih ya Pak Dadang. Saya mau lanjut lagi ke si ibu. Udah Bu, masaknya Bu? Udah selesai. Oke. Jadi kalau itu tuh kata Pak Dadang tuh pernah ada yang ikut sholat berjamaah ya Bu ya? Pernah ada. Ke ibu sendiri pernah gak ada yang ikut sholat berjamaah kayak gitu? Enggak. Hah? Enggak, saya mah di sini aja di. Oh, ibu mah belum pernah ikut ke pila berarti? Pernah. Sama sekali? Enggak. Sampai sekarang belum pernah ke pila? Enggak mau. Oh, enggak mau ya Bu ya.
Oke. Takut. Takut gimana? Merinding, udah ngedengar suara juga udah merinding. Udah takut-takutan ya, Bu ya? Apalagi misalkan ngikut ke sana. Terus tadi anaknya kemana, Bu? Siapa teteh itu namanya, Teh? Pulang kali. Takut ya, takut kamera dia mah ya? Pulang kali. Takut kamera, padahal mah saya juga nggak bakal ngapa-ngapain, cuma nanya doang pernah lihat ularnya di sebelah mana gitu. Nah ini ke ibu pernah nggak ada pembeli ke ibu waktu malam gantiin si bapak? Ya nggak tahu si bapaknya saya. Pan ibu bilang sempat suka gantiin si bapak tuh kalau ibu. Sebentar. Pernah nggak ada pembeli ke ibu? Ya waktu itu kayaknya sih nggak ada, belum apa? Belum pernah, ya nggak mau juga ya, Bu ya? Kalau misalkan ada pembeli goib mah, ibunya juga mungkin nggak bakal betah di sini ya, Bu ya? Hanya kalau sekedar suara-suara doang mah ya nggak apa-apa. Oh, itu anaknya balik lagi, Bu? Bukan itu, mah? Siapa itu, mah? Bukan yang itu, mah. Hah? Bukan yang itu. Tapi itu masih anak ibu, kan? Yang bungsu. Oh, yang bungsu. Oke, Bu. Bu Ipah, terima kasih ya Bu Ipah ya atas waktunya ya Bu Ipah. Ya, ini ada ini buat Bu Ipah. Semoga manfaat ya Bu Ipah. Iya. Dan Ibu Ipah kata Pak Dadang katanya gemoy. Pak Dadang bilangnya kayak gitu. Rayuan gombal Pak Dadang. Rayuan gombal Pak Dadang ya Bu ya. Kalau lagi pacaran gitu Bu, suka bilang gemoy enggak Bu? Tadi barusan bilang gemoy Pak Dadangnya. Itu dulu Bu tadi makan. Sama itu tuh sama saya Bu ya, dibayarin sama Kang Randi atau Kang Regi. Yuk Kang Regi, Kang Randi bayar ya, saya pulang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini dengan saya keluarnya Ibu Ipah dan juga Pak Dadang. Kalau misalkan videonya rame, nanti kita coba malam hari nyobain sholat tahajud di villa yang berada di depan persis kita itu ya Pak Dadang ya? Iya. Saya pengen nyoba tuh apakah benar ada makmum goibnya, karena kata Pak Dadang waktu sholat sendiri ada yang ikut berjamaah. Tapi luar biasa kalau saya berani ya tinggal di tempat seperti ini yang sepi, terus buka warung 24 jam jauh kemana-mana. Mungkin itu sekiranya video kali ini. Saya Kang Hakim pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.